Saya izin cuti melahirkan ya, Bu. Mungkin di kampung halaman saya di Bogor. Mudah-mudahan bayinya sehat dan selamat ya. Terima kasih, Bu. Memangnya nggak bisa ya kamu kasih anak laki-laki buat ibu? Laki-laki atau perempuan kan sama saja, Bu. Yang penting sehat dan selamat. Iya, tapi kan Bayu butuh anak laki-laki buat meneruskan keluarga. Ibu! Ibu! Halo. Adik aku mana, Bu? Ada, sebentar lagi juga datang. Kan adik Putri udah waktunya minum cucu. Putri? Iya Bu, kami sepakat untuk menamakannya Putri. Nama lain kan banyak yang bagus. Kenapa sih mesti Putri? Selamat siang. 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 Anak saya mana? Saya pengen menyusui. Maaf Pak, ada yang saya perlu bicarakan dengan Bapak. Ada apa, Bu? Anak saya nggak kenapa-napa, kan? Maaf, Pak. Anak Bapak hilang. Hilang gimana? Hah? Hilang gimana? Mas, maksudnya apa hilang, Mas? Mas, hilang di sana maksudnya apa? Hesti? Ada apa, Hesti? Bayu! Kenapa, Bayu? Apa yang terjadi, Bayu? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Anda harus bertanggung jawab! Sabar, Pak. Sabar? Anak saya hilang dan saya disuruh untuk bersabar! Saya sudah lapor pada pihak yang berwajib dan mereka mau turut membantu mencari anak Bapak. Anak saya hilang, diculik di klinik ini. Kalian semua harus bertanggung jawab. Kalian akan saya tuntut. Ini bukan perkara yang kecil. Saya mengerti perasaan Bapak dan saya turut prihatin. Kami akan sekuat tenaga membantu mencari anak Bapak. Hesti, mau kemana kamu? Mau kemana kamu? Saya mau cari anak saya, Mas. Kita nggak mungkin diam begini aja. Tapi kamu baru aja melahirkan. Kamu nggak boleh kemana-mana. Kamu harus istirahat. Bagaimana saya mau istirahat kalau anak saya hilang? Tapi kamu baru aja melahirkan. Penculikan seorang bayi di klinik 24 jam. Klinik bersalin, Pak. Ayo, Pak. Berita hangat, berita hangat. Komplotan penculik bayi diringkus. Apakah Anda memiliki foto bayi yang diculik itu? Kami belum sempat melakukan pemotretan, Pak. Hanya pendataan saja. Ini datanya. Seharusnya kan langsung difoto begitu lahir. Benar, Pak. Tapi kita bukan rumah sakit. Kita hanya klinik bersalin. Kalian sudah menyalahi prosedur. Prosedur rumah sakit tidak sama dengan prosedur kami. Begini saja, sebaiknya kita fokus untuk pencarian. Data ini sudah cukup buat kami untuk mengumpulkan informasi. Dan kami akan sebarkan ini ke seluruh pos polisi se-Jabotabek. Pak, tolong temukan anak kami, Pak. Kami akan berusaha semaksimal mungkin, Pak.
Karena memang belakangan ini kasus penculikan bayi adalah prioritas utama kami. Kalau memang ada yang bisa saya bantu, tolong arahkan kami, Pak. Saran saya, coba mulai sekarang. Bapak mengumpulkan informasi siapa-siapa saja yang mengetahui berita tentang kelahiran anak Bapak. Ada. Siapa, Pak? Siang, Tante. Saya mau ketemu sama Tante Rosa, ada? Oh, saya sendiri? Kamu kan anaknya Bu Chandra, ya? Bayu? Iya, Tante. Ada bayi di sini, Tante? Iya. Tante baru aja melahirkan? Enggak. Enggak mungkin Tante melahirkan, enggak. Kan usia Tante kan seumuran sama Ibu Bayu, kan? Jadi anak siapa, Tante? Tante baru adopsi anak itu. Tante dengar kamu juga baru punya anak, ya? Selamat, ya. Iya. Laki-laki apa perempuan? Anak yang Tante adopsi laki apa perempuan? Perempuan. Saya lihat, ya. Maaf. Mungkin lain kali, ya, Bayu, ya. Soalnya dia baru istirahat. Tadi Tante juga baru nidurin dia, ya. Ibu belum makan. Saya nggak bisa makan. Anak saya belum ketemu kok. Kalau ibu nggak makan, nanti kondisi ibu makin lemah. Ada kabar dari anak saya? Belum, Bu. Tapi ibu tenang aja. Kita udah lapor polisi dan masyarakat setempat. Siapa tahu mereka bisa memberikan informasi yang mencurigakan pada malam itu. Tapi waktu malam itu, suster ikut membantu kelahiran anak saya, kan? Iya. Ibu tahu soal rencana ini? Dia sih pernah bilang sama ibu kalau dia pengen punya anak. Ya bisa aja dia adopsi anak. Apalagi anaknya kan udah besar-besar. Ya pasti dia merasa kesepian lah. Sementara anaknya satu pun belum ada yang ngasih cucu. Bu, tunggu, Bu. Ibu harus bantu aku. Kita kesana sekarang. Permisi. Bu Rosa? Bu Chandra? Aduh, maaf ya Bu Rosa, saya menyorong masuk aja tadi nggak ketok-ketok. Abis ini nih anak saya bilang katanya Bu Rosa tuh baru adopsi anak, ya. Aduh, selamat, ya. Terima kasih, Bu. Aduh, mohon maaf. Saya aja belum sempet nengokin cucunya Ceng, loh. Semua sehat, kan? Nah, alhamdulillah. Boleh kami melihat cucunya sekarang? Bayu, kamu apaan sih? Maaf, Tante. Saya baru aja punya anak, jadi saya bersemangat sekali untuk melihat cucunya, Tante. Bayu, tapi Nana lagi tidur. Tidur terus, Tante? Maksud kamu apa, Bayu? Tante sepertinya tidak mengizinkan saya untuk melihat cucunya, Tante. Kenapa, Tante? Apa ada yang Tante sembunyikan? Kamu jangan kurang ajar gitu, Tante. Kalau memang tidak ada yang disembunyikan, kenapa juga dia harus takut-takut? Nggak apa-apa, Jeng. Saya maklum. Namanya juga anaknya Jeng kan baru kehilangan bayinya. Saya baca waktu itu beritanya ada di koran. Maksud ibu, ibu curiga dengan bidan Yanti? Saya bukannya curiga sih, Bu. Tapi kan waktu malam itu dia juga membantu saya melahirkan. Jadi siapa tahu dia yang berkomplot dengan para penculik dan dia juga yang membongkar rahasia? Bidan Yanti itu bekerja di sini sudah hampir 7 tahun. Dan selama ini dia tidak pernah terlibat kasus apapun. Kok ibu malah membantu dan melindungi staf ibu sih? Bukan maksud saya melindungi staf saya, Bu, tapi... Bu, dengerin ya. Saya ini kehilangan anak. Anak! 9 bulan saya mengandung, Bu. Bukannya perkara gampang. Patut dong semua orang dicurigai. Ini kok malah melindungi staf sih? Gimana? Bu, bukan maksud saya untuk melindungi dia. Polisi juga bilang memang harus dicurigai semua staf yang di sini, tapi... Nah, apalah
Apalagi suster Yanti itu kan punya akses di sini. Coba dong curigai, tanya-tanya gitu. Baiklah kalau gitu, saya akan coba menelusuri siapa bidan Yanti. Saya akan cari informasi. Kalau sampai anak saya tidak ditemukan, saya tuntut klinik ini. Bukan, Bayu. Saya resmi mengadopsi Nana. Boleh saya lihat surat-surat adopsinya, Tante? Astaga, Bayu. Kamu masih mencurigai Tante aja? Untuk memastikan aja, Tante. Maaf, Bayu. Tante nggak bisa nunjukin surat-surat itu sama kamu. Dan kamu nggak berhak maksa Tante. Tante, tolong mengerti saya. Saya baru aja kehilangan seorang anak. Bayu, apa hak kamu menurut Tante menculik anak kamu? Udah cukup, cukup, Bayu. Bu Rosa, maaf ya. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Ayo, kamu nih apaan sih? Ayo, ayo. Ya Allah. Saya mohon bantuan Bapak untuk memeriksa Bu Rosa dan anak yang baru diadopsinya, Pak. Tolong isi data-data orang itu di sini. Selain pada Bu Rosa, ibu saya juga menceritakan soal kelahiran anak saya pada Bu Yuli. Ya ampun, Bayu. Kamu curiga sama semua teman ibu? Bu, setiap orang yang mengetahui soal kelahiran anak saya patut untuk dicurigai. Ini, Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam. Yanti. Ibu Aminah. Ibu kok tumben main kesini, Bu? Cuma mampir aja, kebetulan lewat sini. Boleh saya masuk? Ibu kok tumben main kesini, Bu? Cuma mampir aja, kebetulan lewat sini. Boleh saya masuk? Kamu punya anak? Bukan, Bu. Itu kakak saya, Bu. Setahu saya, kamu di sini kok sendirian, kan? Kakak saya lagi nginep sama anaknya dari kemarin. Iya, Bu. Saya numpang ke kamar kecil ya. Iya deh, Bu. Sudah sekali ya, Bu ya. Letak kamar mandinya di mana? Di situ, Bu. Ibu mau kemana? Bu. Bu! Aduh, Ibu! Supri? Kamu sama Yanti? Iya, Bu. Saya sama Bang Supri udah lama hubungan, Bu. Tapi saya nggak berani bilang. Soalnya Bang Supri itu belum resmi cerai sama istrinya. Saya nggak mau jadi bahan omongan, Bu. Itu anaknya siapa? Dia ini anak saya.
Soalnya ibunya nggak bisa ngurus anak. Kami akan bercerai. Jadi, dia saya bawa ke sini untuk sementara tinggal sama Yanti. Nama ibu anak ini Ratna Anggraini. Ibu kenal dengan dia? Dia anak saya, Pak. Anak ibu. Aib ini ingin saya tutupi, Pak. Anak saya hamil di luar nikah. Pacarnya tidak bertanggung jawab. Jadi saya putuskan untuk mengadopsi cucu saya sendiri. Untuk membersihkan nama baik anak saya sendiri. Bu Yuli punya panti asuhan. Justru kami yang berterima kasih, Bu. Dulu saya permisi dulu, Bu. Silakan. Apaan kamu? Maaf, maaf. Siapa kamu? Seenaknya aja. Saya betul-betul minta maaf. Saya minta maaf. Kamu Bayu, anaknya Ibu Chandra? Iya, Tante. Tante turut prihatin atas kehilangan anak kamu. Makasih, Tante. Ini semua anak-anak yang ada di panti asuhan. Apa di panti asuhan ini nggak ada anak bayi, Tante? Mereka ini semua kebanyakan di atas 5 tahun. Anak-anak ini anak-anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya. Kalau bayi agak jarang ya, Bayu. Tante bilang ada bayi di sini. Kok saya dengar ada suara bayi? Jadi kamu menuduh Tante penculik? Saya bukan yang menuduh Tante, tapi Tante sudah bohong sama saya. Bayi itu udah diadopsi orang. Jadi Tante nggak ada hak sama sekali untuk menunjukkan sama siapapun. Dengan atau tanpa izin Tante, saya akan melihat. Bayu! Yono! Yono! Cepet ke kamar bayi! Maaf, Bu. Maaf, maaf. Anaknya cacat. Aku menyesal sudah mendobrak kamarnya. Jadi mereka belum menemukan apa-apa? Mereka sudah menemui Tante Rosa. Tapi ternyata anak itu cucunya sendiri. Saya juga udah minta tolong sih sama kepala staf di sini. Ya untuk menyelidiki semua yang bekerja di sini. Tapi... itu bukan tugasnya mereka. Tugas polisi. Saya udah gak kuat, Mas. Saya lebih baik mati daripada kehilangan Putri. Kamu gak boleh seperti ini. Kamu masih punya Clara. Aku janji sama kamu. Aku akan mencari Putri sampai ketemu. Aku janji. Kita harus kuat. Pihak klinik bilang besok katanya kamu boleh pulang. Oh, enggak. Saya tidak akan pergi dari sini tanpa Putri. Jadi ini semua daftar para pegawai yang bekerja di sini. Kami sudah menginterogasi semua pegawai di sini, kecuali Bu Ida. Bidan Ida sedang cuti, Pak. Boleh saya minta alamatnya? Boleh. Tunggu sebentar. Iya. Yeah. Tapi, Pak, saya rasa Bidan Ida tidak perlu dicurigai. Kenapa seperti itu? Dia cuti melahirkan. Tapi saya tetap butuh alamatnya. Iya, Pak. Harian Putri membuka dompet untuk Putri, bayi baru lahir yang diculik dari klinik bersalin. Bagi para pemirsa yang ingin mengulurkan bantuan, dipersilakan menyetorkan dana bantuan ke nomor rekening berikut ini. Ya Allah, terima kasih karena masih ada orang-orang yang punya hati
dan mau membantu saya. Tapi bantuanmu lah ya Allah yang paling saya butuhkan. Tolong kami, apapun akan saya lakukan untuk menemukan anak saya. Lindungi dia ya Allah, lindungi, selamatkan dan kembalikan Putri kepada saya. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu akan rawat dan besarkan kamu penuh kasih sayang. Supaya nanti kalau kamu besar, kamu bisa berbakti sama orang tua. Dan kamu bisa berguna bagi bangsa dan negara. Mas, kita sekarang sudah punya anak. Seperti harapan, Mas. Anak kita perempuan. Namanya Sinar. Putri. Putri. Ibu. Ibu yang tabah ya. Tuhan pasti kasih jalan. Mana anak saya, suster? Dia pergi kemana? Siapa sih yang nyulik dia? Ibu makan dulu ya. Ibu itu harus makan. Kalau ibu nggak makan, nanti ibu sakit. Ibu itu harus kuat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nana. Yanti, lu di mana? Iya, ada apa, Nak? Saya lagi tugas. Enggak, kemarin gue dapet undangan dari si Ida. Apa? Undangan dari Bidan Ida? Iya, katanya kemarin dia udah ngelahirin. Bidan Ida sudah melahirkan? Iya, lo datang ya? Iya, iya. Saya pasti datang. Iya, makasih ya, Nak. Alhamdulillah, Bidan Ida sudah melahirkan. Ketawa, Imut banget. Iya, nih kalung dari bapaknya. Namanya juga anak perempuan, biar bayi juga suka perhiasan. Melahirkan, Dak? Kemarin, Bu. Perasaan saya benar, kan? Dia lahir pada saat saya bercuti. Suami kamu mana? Suami saya lagi perjalanan ke sini. Kan kerjanya di luar kota, jadi baru dapat cuti. Oh. Bayinya kok wajahnya kayak... Kayaknya udah maghrib, deh. Saya menyusuin Sinar dulu, ya. Permisi. Maksud kamu? Bayi yang diculik itu. Kamu yakin? Yakin, Bu. Lagian kan agak aneh juga. Masa si Ida baru melahirkan tuh sekarang badannya udah seger buger kayak gitu? Kayaknya kita mesti lapor polisi deh. Bohong.
masa lagi nyusuin anaknya nangis? Da, buka pintu, Da. Bu, udah didobrak aja. Da, Ida, Ida. Bu, gawat. Idanya udah pergi. Dia pasti belum jauh. Sekarang kamu lapor polisi, saya akan coba mengejarnya. Bidan bilang, katanya kamu sudah boleh pulang, istirahat. Saya nggak mau pulang. Enggak, saya nggak mau pulang. Saya mau nunggu Putri. Kamu harus bisa berpikir realistis. Aku juga sedih dan panik. Kamu pikir kamu aja yang frustasi, aku juga. Tapi aku udah berusaha semaksimal mungkin aku. Yang harus kita lakukan sekarang adalah menenangkan diri. Kalau kita terus-terusan kayak begini, kita gak bisa berpikir jernih. Ingat, kita masih punya satu anak, Clara, yang masih membutuhkan kita. Ayo kita pulang. Clara pasti akan senang lihat ibunya pulang. Barusan ada laporan dari polisi, katanya di daerah Ciater ada sebuah bis yang kecelakaan dan di dalamnya ada penumpang, ibu dan bayinya yang hilang setelah kecelakaan itu. Maksudnya? Sepertinya suster yang menculik anak kita naik bis itu dan melarikan diri setelah kecelakaan. Karena menurut dari data karcis mereka, mereka kehilangan satu penumpang. Putri? Ya, kita harus ke sana. Siapa tahu bisa menemukan mereka. Ayo. Kecelakaannya terjadi malam hari. Kemungkinan mereka pergi ke hutan dan nunggu sampai pagi. Bismillah. Kau pegang.
Ya Allah, siapa yang tega membuang bayi masih era seperti ini? Sinar. Sinar. Istirahat aja yuk. Enggak, saya mau tetap cari Putri. Bang, ngapain sih mesti mempertahankan Aci? Kayak gak ada perempuan lain aja. Itu kan mandul. Kamu jangan asal ngomong. Dia tuh gak mandul. Buktinya dulu dia pernah hamil. Emang pernah hamil tapi kan terus keguguran. Sampai sekarang gak pernah hamil lagi. Emang abang mau seumur hidup gak punya anak? Bang, siapa lagi yang mau ngurus kita kalau bukan anak? Iya sih. Emang abang dulu pernah pengen ninggalin dia. Ya terus tunggu apa lagi? Sejauh ini kami belum menemukan apapun. Tapi kami sudah memasukkan bidan Ida ke dalam daftar buronan polisi. Jika kami bisa menemukan bidan Ida, kami yakin anak bapak dan ibu juga akan ketemu. Putri. Putri. Sabar ya, Nak. Cup, cup, cup. Nah, kita udah nyampe nih. Bang, Bang Sharif. Bang. Bang. Bajunya Bang Sharif gak ada semua. Jangan-jangan. Bu Ronan. Bu. Iya, Ma. Saya boleh minta minum, Bu? Oh, iya, boleh. Minum apa? Air putih aja, ya, Bu. Bentar ya. Makasih. Ada hadiahnya. 10 juta. 10 juta, men. Polisi bakal ngasih 10 juta buat siapa yang bisa ngasih tahu persembunyiannya dia. Nggak tahu, Teh. Ada apa ya, Teh? Ya ampun. Bang Sharif pergi membawa semua barang-barangnya. Masa sih dia nggak ngomong apa-apa sama kamu? Aduh, kemana ya Bang Sharif, Teh? Jangan-jangan dia benar-benar melaksanakan niatnya untuk meninggalkan saya. Karena saya malu. Nggak bisa berikan dia keturunan, ya Allah. Kamu makan. Kamu lihat sendiri kan? Kamu yang kacaukan suasana ini. Gara-gara kamu mogok makan, sekarang anak kamu sendiri gak mau makan. Lara, kamu makan ya, Nak, ya? Gak mau. Ibu jahat, ibu gak sayang ke Lara lagi. Clara? Kenapa kamu ngomong begitu sih, Nak? Clara! Kamu lihat sendiri kan? Hah? Semua gara-gara kamu. Kamu lihat sendiri kan? Kalau Clara itu merasa di nomor dua kan? Kamu sebagai ibu gimana sih? Yang dipikirin Putri mulu. Putri yang hilang, Putri yang dicari terus. Clara dong, kan anak kamu juga. Dengerin ya, jadi kamu sebagai ibu itu harus mengurus Putri, tapi kamu harus mengurus Clara juga. Ngerti kamu? Sekarang kan saya sedang kehilangan anak saya juga, Bu. Masa ibu gak ngerti sih perasaan saya?
Dasar kelas pala. Dinasehatin malah melawan. Nggak usah jual mahal, berapa sih, Neng? Enak aja, saya bukan perempuan begitu, ah! Aduh, aduh! Kamu nggak apa-apa, kan? Yuk, ikut ibu aja, yuk. Ikut kemana? Ke rumah ibu. Kalau kamu mau selamat, ayo ikut. Ayo, 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 ayo ikut. Kamu orang baru, ya? Iya, Bu. Saya di sini nyasar. Oh, berarti kamu nggak orang daerah sini, kan? Ya udah, nggak apa-apa. Kamu tunggu aja di sini. Ibu beli minuman dulu, ya. Sini aman kok. Ternyata ibu itu udah tahu siapa saya. Dia pasti mau nyerahin saya ke polisi supaya dapat imbalan 10 juta. Kabur! Woi, jangan lari lo! Ih, kejar cepat itu perempuan, harganya 10 juta, tahu nggak? Ayo kejar, kejar! Ayo kejar! Woi, cepat! Jangan berbelokan! Kejar! Saya, Bu. Kamu siapa? Saya. Ya, basah. Ngompol ya kamu. Yaudah, kita ganti dulu ya. Yuk, yuk. Ini anak siapa, Teh? Nggak tahu. Tadi Teteh nemu di kali. Terus? Teteh kasih nama dia Sinar. Di lehernya ada kalung bertuliskan Sinar. Jadi ya, Teteh panggil Sinar aja. Ini pasti anak orang, Teh. Anak hilang. Teteh harus laporkan ke polisi. Iya, tadinya sih Teteh pikir begitu juga. Tapi setelah dipikir-pikir, mungkin ini takdir, nih. Takdir? Iya. Takdir kalau Teteh harus mempunyai anak. Teteh kan ditinggal sama Bang Robi. Tiba-tiba Teteh menemukan bayi ini. Apakah itu bukan namanya takdir, nih? Sinar? Iya, Pak. Namanya Sinar. Memang ada kasus bayi hilang. Perempuan namanya Putri. Ibu Asi alamatnya di mana? Biar saya selidiki ke sana. Halo, selamat malam. Iya, saya sendiri. Di mana, Pak? Iya. Iya, Pak. Iya. Kami segera ke sana, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Asi, Asi. Ada apa, Mas? Polisi sudah menemukan bayi kita dan kita diminta untuk kesana sekarang. Putri, Mas. Iya. Putri. Alhamdulillah. Putri, alhamdulillah. Maaf, Pak Bayu ya? Iya. Anak saya mana, Pak? Saya mau ketemu sama dia. Silakan, Pak. Kamar paling ujung.
bukan anak saya. Ini bukan Putri. Putri tidak punya tanda seperti itu. Pak polisi! Pak! Pak, ini bukan anak saya, Pak! Mas, gimana nih, Mas? Selamat malam.